Aduh bos L guys. Yes. Ganteng. Ganteng, wangi, pintar tinju, pintar golek duit. Wah, wis wis. Seh. Selamat berbuka, Seh. Sayurnya enak juga. Kamu sebari makan ini nggak makan sakit. Tentara Amerika kan makannya gini ya. Bu, jangan semua. Kalau yang bikin nasi, yang bikin apa sih? Nasi. Kakak, El. Aduh. Ayah nanti ulang tahunnya Fian nih, bilang saya beliin citan. Tapi udah kalau kajian mirip. Kalau tiger sama lion kilaf, lapar kilaf. Kalau cita enggak? Cita makan enggak? Kalau harimau singa meskipun kamu bilang dia kecil, kalau dia lapar udah lupa di ini ya. Gak usah Black Panther itu kucing-kucingnya ayah tuh yang kecil-kecil tuh yang hitam-hitam tuh al. Enggak, Jomblo Festival. Program 2024. 24, oke. Okay. Jomblo Festival. Yang nonton jomblo guys. Nanti ajang untuk cari jodoh. Yes. Sambil nonton konser musik. Suasana meeting atau pergerakannya Pak Editor Rana sama Bose alias Pak Ahmad Dhani. Kita kan sempat bahas konser Mahakarya Ahmad Dhani yang bintang tamunya ada Ahmad Dhani, Mulan Jamila, Marion Jola, Leodra, Afgan. Kemarin kan sempat bahas Pak Edi lagi cari-cari bintang tamu kan. Salah satu dan salah duanya Ariel Noah dan Duta. Sekarang saya dengar ada berita pemedia di dunia, benar nggak kalau Ahmad Dhani dan Editor Rana alias Etor alias Promotor mau manggil legend-legendnya dunia, itu benar apa hoax? Betul. Untuk acara Mahakarya Ahmad Dhani kita akan buat spektakuler ya di Surabaya. Di Surabaya, tepatnya 9, Grand City ya Pak ya. Grand City 9 Agustus 2024. Sekali lagi 9 Agustus 2024 di Grand City ya. Nanti untuk pembelian tiket nanti di update ya Pak ya. Nanti akan ada di Instagramnya Dewa 19, Instagramnya Promotor, atau berita update-nya ada di Video Legend atau Ahmad Dhani dalam berita ya Pak ya. Berarti itu benar ya? Benar. Dua penyanyi tingkat dunia yang sangat terkenal. Legend dunia. Namanya bisa dibocorin apa nanti Pak? Boleh, karena sudah komunikasi tadi Mas Dhani dengan beliau. Yang pertama namanya Jeff Scott Soto. Oke, sukses ya Pak ya buat acaranya ya. Terima kasih. Dan jangan lupa guys, beli satu tiket boleh ya Pak Edi ya. Beli 1000 tiket boleh. Diborong boleh banget ya. Semua diambil juga boleh. Oke. Caloin boleh. Oke, thank you ya Pak Edi ya, sukses ya. Terima kasih Mas Lulus. Pak Edi langsung sama bosnya guys. Selamat malam, assalamualaikum. Aktivitas malam atau pergerakan malam Bose, Al Eldul, Kak Via atau keluarga Bose guys, acara buber. Aduh bos L guys. Ganteng, wangi, pintar tinju, pintar golek duit. Wis. Bismillah. Pas tadi sudah batalin di mobil guys, azan baru sekitar 5 menit yang lalu. Jadi berapa ya Mbak? Garden ya? Oh iya.
Kakak Al. Coba dulu deh. Kalau nggak enak baru nanti. Ribs ya, siapa nggak? Gega. Susahnya panas banget. Gini. Apa yang mau kita sekarang? Panas banget. Aku tuh sabun tutup. Sabun tutup aja. Kali mau kak. Davi coba ini kalau mau itu kakak. Pesen lagi aja kalau Davi mau, pesen lagi Dav, bisa Dav. Nanti kalau mau pesen lagi Dav. Ali permisi Ali. Seh, selamat berbuka Seh. Enak kan? Daripada kalau makan gak jelas. Ini Ali, berarti ini. Sayurnya enak juga. Saya ngajak makan di sini karena menu ini. Iya. Kalau alat-alat lain kayak di apa di mana di. Ini porsinya Ali segitu tuh. Dari anak gede porsinya. Mas, kasih Davi. Tapi pakai nasi. Belum keluar semua kan ya? Belum keluar semua. Satu di hotel. Iya, ya. Satunya di hotel. 15 kita sepakat. Iya. Iya. Di hotel satu aja. Hah? Jadi jangan di Korea. Ada. Ini hotel bintang 5 sayang. Kalau nggak ada steak, kita bubarin aja hotelnya. Kita demo. Enakan, Dok? Nanti kapan-kapan kamu pengen silah, Mas. Kajak bisa. Bisa, Mas. Tentara Amerika kan makannya gini ya. Ada yang khas ya, kayak bumbunya tuh bumbu apa? Ini bumbu. Mantap, mantap.
Jalan. Tinggalnya di bawah. Oh, David ya? Oh, ya, bisa pesen lagi. Pesen lagi. Beri pesen ntar aja. Yang sama-sama itu kuat. Iya, benar. Minta pesen lagi ya. Sabutnya juga enak. Udah sebut itu satu mau apa aja bos Doyan siap siap aduh berkah bos L guys bos L luar biasa suasana buber keluarga Madani guys Al Eldul, Kak Cavi, Ali, dan Kak Fia. Ya, 18 hari gak boleh makan. Makan ya, ya. Kamu kalau setiap hari makan itu, sehat badan lu. Gak bakal sakit. Kemarin dibuka gitu apa gimana? Kembang sendiri ya. Jadi ada balon lagi gitu? Soalnya yang dipotong lambung itu harus yang obesitas banget. Yang kiloannya udah 1, 2, 3, 4, 5. Itu aja lebihnya 25 kilo. Wah, aku aja 6,000. Hah? Aku 6,000. Ya kan kamu berapa tingginya? Kan jawab saya. Kalau tuh beda. Cewek itu harus 50. 50. Wah mantep bos mantep. Mas. Tadi saya pesan itu apa nasi campur apa nasi campur enggak? Iya. Udah mau saya. Mas. Yang kemarin udah aku ajarin megangnya. Tadi blok-blokin. Itu tetap gak habis ya. Gak cuma semua. Emang gak bisa itu. Porsinya emang jumbo dia. Itu obesitas wali. Dia kalau ini satu berdua. Dua. Apa makan? Kalau ini mah karena bukan masalah ini. Gak boleh. Obesitas. Emang jarang? Yang bikin obesitasnya kan nasi. Sekarang udah nanti. Kenapa makan nasi? Iya. Pulang jangan pegang tangan pulang ya. Nggak suka makan nasi, saya suka marahin. Jangan Bu, jangan marahin. Di rumah dia udah kebanyakan makan. Kalau dia makan nasi makin kecil lagi. Kalau makan nasi itu sama itu, ikan asin. Ikan asin bikin kenyang.
Iya. Iya. Nah, ya bukan pengganti deh, duit. Maksudnya kenyang. Duit. Kenyang tapi 3 jam kemudian lapar lagi. Siapa? Tapi emang ripsnya, kalau bagi ripsnya harus emang enak. Oh ada lagi yang enak kan, temennya Ayah bisa masak. Ya nih ya. Yang di Bali itu apa namanya? Ini Bali namanya apa? Enggak. Restoran di Bali tuh. Bikinannya di Bali tuh. Berapa? Luber bos. Luber. Luber, 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 Luber. 0,94. Mal datang tuh si kokinya dulu. Iya. Faruk. Mana Faruk ada? Bikin lagi aja buka puasa si si Faruk suruh bikin. Suruh masak. Bener. Diambil
Kalau jangan kamu ketik YouTube, YouTube Cita Miao. Ayam di belakangnya Via nanti bilang saya beli Cita. Ya, jadi dia nggak roar, nggak mengaum dia. Ada Cita Miao, ada kan? Belanja baju darah nggak bisa om deh. Aduh. Buat apa kita beli? Aduh. Kita nggak tahu gimana cerita. Tapi untuk kalau kajian itu, kalau tiger sama lion hilaf, lapar hilaf. Kalau Cita enggak? Cita makan enggak? Cita makan daging juga. Kan seperti ini enggak makan manusia. Makan. Enggak tahu. Karena dia miau kan itu. Kan kucing enggak mungkin makan manusia. Ya, dia big cat. Kalau di bumbunya ya? Bukan. Instingnya aja, karena dia bukan tiger. Kalau harimau, singa meskipun kamu bilang dari kecil, kalau dia lapar, udah lupa di ini ya. Kalau black panther, asal dia dari kecil udah dapat makan manusia dari lahir gitu ya, makan manusia, aman udah. Dia tahan. Nggak usah black panther itu, kucing-kucingnya ayah tuh yang kecil-kecil tuh, yang hitam-hitam tuh, kalau dari lahir dia sembunyi terus. Sampai 2 bulan, 3 bulan gak bisa ditegang. Parah. Beda sama kucing biasa. Ya, maksudnya beda sama kucing biasa yang warnanya lain. Kan banyak kan kucing yang hitam itu lahir langsung disimpan sama ibunya. Sampai 2, 3 bulan, 4 bulan gak agak gede, gak pernah kena manusia. Kamu pegang gak dijangkar ya? Beda sama yang lain-lain lebih kebaik. Festival jomblo. Iya. Festival pasangan, jadi yang jomblo festival. Jomblo festival, guys. Enggak dong, enggak usah pasangan, enggak boleh. Yang pasangan bikin sendiri, El. Yang pasangan bikin sendiri. Oh, bikinnya di, kayak di bengkel loh, kecil. Ya, kasih kursi berdua gitu. Bos. Pakai ini gelang. Kalau di kayak gitu tuh perlu tuh. Kalau di aja dia kan yang merah udah punya pasangan, yang kuning jomblo. Yang... Oh jangan. Full jomblo aja, cowok-cowok jomblo semua. Jomblo festival. Jomblo festival, guys. Yes, festival. Bose baru bercita-cita pengen bikin festival. Bikin di bengkel. Jomblo festival. Program 2024. 24, oke. Okay. Jomblo festival yang nonton jomblo, guys. Nanti ajang untuk cari jodoh. Yes. Sambil nonton konser musik. Alhamdulillah, guys. Acara bukber keluarga besar Bose sudah selesai, guys. Sekarang siap-siap OTW pulang dulu. Suun, Mas. Suun, Pak. Kita
Oki udah. Kak, Oki.